Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mengoper sumber tenaga listrik dari mesin pembangkit Yanmar ke Mitsubishi. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, cek level oli mesin. Kita lap dulu untuk memastikan bersih, baru kita masukkan lagi sondingannya. Ini kita masukkan, baru kita tarik. Oke, cukup ya teman-teman. Kalau kurang, tinggal tambah sesuai dengan kebutuhannya. Yang berikutnya adalah cek air radiator. Oke, airnya cukup. Kalau kurang, tinggal ditambah juga ya teman-teman. Kita tutup kembali tutupnya yang rapat biar airnya tidak bocor. Kemudian kita switch on baterai, switch on juga ke sistem startingnya sampai berkedip lampu seperti ini. Kita cek satu persatu bagian-bagiannya. Setelah semua oke, baru kita hidupkan mesin dengan menekan tombol start. Setelah mesin hidup, kita naikkan MCB di mesin agar listrik terhubung ke papan penghubung utama di kamar mesin. Di kamar mesin, kita switch tenaga listrik ke mesin bantu Mitsubishi. Berikutnya adalah kita turunkan breaker dari mesin Yanmar. Setelah turun, baru kita naikkan breaker mesin Mitsubishi agar arus tidak tertabrakan. Baru kemudian kita matikan mesin bantu Yanmar. Cara mematikannya adalah kita kurangi gasnya pelan-pelan sampai putarannya langsam. Setelah putaran langsam, kita tarik rek bahan bakar agar mesin mati. Tetap tarik, jangan lepaskan sampai mesin benar-benar berhenti dengan sempurna. Kalau sudah mati, barulah kita posisikan kontak ke posisi off.